kita langsung unlock saja ini untuk si Ultraman Dekarnya, cok. Tanpa basa-basi, let's go. Kita unlock saja Ultraman Dekarnya, dan inilah dia Kaizu Grijanya, cok. Dengan percuma, mas. Tapi kalian bisa lihat di sini, cok. Mantap jiwa, rata semua. Ini masih sama seperti yang dulu dan memang sangat keren sekali. Ultraman Dekar langsung rata, kasih ultimate-nya Dual Sword. Iya, Belial Atrocious versus si Kaiju Grija. Kaiju juga akhirnya, cok. Wow, Kaiju Grija sangat GGWP sekali, cok. Kid Magnificent, kita hancurkan saja lah, anjim. Oke, Bor, balik lagi di channelnya Rejet Gaming ya. Pada kesempatan video kita kali ini, Bor, ya, kalian bisa lihat di sini, Bor. Ternyata Ultraman Legend of Heroes versi global yang sudah kita nanti-nantikan ya, cok, ya. Ini update ya, cok, ya. Di update di tanggal 21 itu benar, cok, ya. Kemarin kita telat dan memang ya kita kerja gitu ya, cok, ya. Dan untuk saat ini kalian bisa lihat di sini, kalian bisa cek di Play Store, ternyata wow. Sudah diupdate dan sangat ter up to date sekali. Kalian bisa lihat di sini ada Ultraman Jet Delta Race Claw ya, cok, ya. Ada Ultraman Jet Delta Race Claw. Jadi untuk bomnya Ultraman Jet sekarang di sini sudah di pool, cok. Ada Ultraman Jet yang ori, Jet Alpha Ed, Jet Beta Smash, Gamma Future, dan yang terakhir Jet Delta Race Claw dirilis. Ini sesuai yang kita prediksi waktu live streaming kita kemarin, dan sudah yang kemarin-kemarin kita bahas juga ya, cok, ya. Ini sudah sesuai prediksi dan benar saja, coy. Di sini ternyata bukan hanya Ultraman Jet Delta Race Claw aja, bukan hanya POM Ultraman Jet aja, coy. Ada juga ini Kaizu Grija. Berarti ada dua karakter. Ya, ada satu POM tambahan dan ada dua karakter Kaiju Grija dan Ultraman Dekar. Mantap jiwa, kalian bisa lihat di sini, cok, ya. Mantap, sangat membahana sekali. Berarti ada dua ya, cok, ya. Ada dua POM karakter tambahan di update kali ini ya, cok, ya. Dan mungkin kita akan bahas. Ini ada Ultraman Dekar dan Kaiju Grija. Yang satunya lagi ada POM-nya Ultraman Jet Delta Race Claw. Ultraman Jet ya, cok, ya. Mantap jiwa. Dan di sini kita akan bahas aja satu persatu ya, cok, ya. Bagaimana untuk updatean kali ini ya, sangat lumayan. Karena ini kalau nggak salah HE Anniversary Ultraman Legend of Heroes ya, cok, ya. Selamat untuk Ultraman Legend of Heroes sudah mencapai di titik hari ini dan masih tetap bertahan ya, cok, ya. Oke, kita doakan mudah-mudahan seterusnya ini game tetap hidup dan tetap diupdate terus-menerus ya, cok, ya. Oke, jadi sebelum kita mulai dan sebelum kita bahas ya, cok, ya, untuk game updatean kali ini apa aja yang di eventnya atau yang lain-lainnya, cok, ya, yang harus kita jalankan mungkin ya, cok, ya, dan atau mungkin kita harus unlock gitu. Untuk kalian boleh request aja ya, cok, ya. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa, kalau memang kalian suka dengan video-videonya Rejet Gaming, jangan lupa untuk tetap dukung channelnya Rejet Gaming dengan cara klik like, share, subscribe, dan komentar juga boleh. Oke, let's go ke pembahasan. Oke, coy, kalau kalian bisa lihat di sini ya, di tanggal 21 ini udah diupdate, terakhir diupdate 13 Mei 2024. Oh, tanggal 13. Padahal ini kemarin tanggal 21 yang diupdate ya, cok, ya. Dan versi perayaan ulang tahun yang baru kini tersedia, teman-teman jiwa. Karakter baru, kalian bisa lihat di sini, karakter baru Ultraman Dekar, Monster Antariksa Grija, bentuk baru Jet Delta Race Claw. Wah, mantap, mantap, mantap. Di global ini sudah sangat mantap sekali sekarang. Acara versi, misi pelatihan khusus Ultraman Dekar. Oh, berarti ini event ya. Kalau nggak salah ini event 7 hari untuk Ultraman Dekar. Bisa didapatkan Ultraman Dekar ini dengan login atau dengan misi ya, cok, ya, secara 7 hari kayak gitu. Kalau nggak salah nanti kita bahas dalam gamenya, cok, ya. Dan hadiah ulang tahun, harapan ulang tahun, kue ulang tahun. Wah, apaan sih, cok, ya, ini coba lihat. Kue ulang tahun roda rolet Jet. Oh, jadi si Ultraman Jet ini ada di rolet. Sekarang kita nanti kita coba lihat ya, cok, ya. Dan media baru, medali Ultraman eksklusif musim panas Monster Antariksa Grija. Oh, ada. Oh, berarti untuk si Kaiju Grija ini bisa dibeli dengan kubah batu bintang ya, cok. Dan mudah-mudahan bisa menonton iklan lagi ya, cok, ya. Spesial ulang tahun, diskon isi ulang, penawaran khusus Jet dan lainnya. Oh, gitu, cok, ya. Berarti ada diskon untuk Ultraman Jet kalau untuk yang top up ya, cok, ya. Oke. Tentang game ini, percayalah, kegemilangan perayaan 4 tahun Ultraman Dekar tampil gemilang. Oke. Dan kita scroll ke bawah, coy. Kita scroll ke bawah dulu. Untuk versinya yang terakhir itu di versi 6.0.2 ya, cok, ya. Kalau versi kemarin itu update sistem, tetapi kalau update karakter sama update yang lain-lainnya itu 6.0.1 ya, cok, ya. Kalau kemarin update sistem dan langsung melompat nggak tuh, cok, ini langsung ke versi 7.0.0. Mantap jiwa ya.
Oke, ini sudah selesai kita bahas ya untuk di Play Store-nya. Jadi untuk kalian yang masih belum update, kalian langsung update saja, Cok ya. Saya sarankan sih untuk kalian main original aja ya, Cok ya. Tetapi kalau kalian yang pengen mendapatkan seperti biasa, langsung japri saja dan atau gabung komunitas premium, langsung japri ke WhatsApp ya, Cok ya. Dan syarat wajib utamanya kalian harus tahu, jangan langsung bergabung dulu kalau kalian nggak paham ya, Cok ya. Itu syarat wajib utama untuk menggunakan mode APK dan sekarang masih worth it juga, sudah saya coba. Kalian harus wajib root handphonenya, atau pengguna yang non root handphonenya kalian wajib menggunakan virtual Android yang bisa akses root seperti Pipon Gaga, PM1, Sunbox, sama Pimos Pro, kayak gitu ya, Cok ya. Oke, langsung kita let's go saja ke dalam gamenya. Yo. Oke cuy, di sini kita sudah di dalam gamenya dan kalian bisa lihat di sini ada tampilan event atau tampilan baru dari game kita Ultraman Legend Virus versi global. Ada Ultraman Jet Delta Race Claw. Ada menelan kegelapan badai emas Delta Race Claw. Mantap jiwa ya Cok ya. Oke, kita coba lihat lagi. Dan ada Kaizu Grisa membatalkan monster Grisa. Messenger malam pergi ke tampilan apa? Nah, oke. Dan yang terakhir ada Ultraman Decker. Radian Decker bersinar. Oke, mantap jiwa Cok. Ini Ultraman Saga masih tetap sama dan Ultraman Rosso Blue juga ya Cok ya. Oke, ini kita coba lihat untuk event-eventnya juga ya Cok ya. Dan untuk kalian yang pengguna script dari awal dari titik dari versi 5.0.2 itu untuk apomnya Ultraman Jet sudah include ya coy, seperti ini Cok. Ini sudah include di sini Cok. Nah, ini sudah include, nggak perlu kalian ini lagi, ini sudah bisa equip aja Cok. Nah, kalian bisa lihat di sini, mantap jiwa. Dan untuk karakter-karakter yang baru juga kita sudah unlock di sini Cok ya. Klik untuk summon ada Kaiju Grisa dan ada Ultraman Decker, dan untuk semua karakter di sini sudah full max. Saya kasih full max aja semuanya ya Cok ya, karena ini akun khusus review gitu ya Cok ya. Tetapi untuk kalian yang pengen ya begitu Cok. Japri komunitas premium aja, japri langsung WA. Dan kita akan coba bahas untuk event-eventnya di sini coy. Ini ada untuk Ultraman Decker katanya Cok ya. Ada Ultraman Decker dan hari pertama sampai hari 7 ini kalau nggak salah ya Cok ya. Dan ini ada misi-misinya coy, dan di bawah ini kalian nanti akan mendapatkan fragment-fragmentnya sampai 500 sampai 200 ini ya Cok ya. Energinya mungkin sampai 500 seperti ini, bisa dibeli juga untuk poinnya Cok. Nah seperti ini kalian bisa lihat ya, ini untuk khusus player ori. Jadi untuk Ultraman Decker ini bisa dibeli, dan kalian bisa juga untuk menyelesaikan misi-misinya di seperti di sini, selesai tujuan 7 hari, buka kunci 6 bintang dekai Ultraman. Wah, mantap jiwa ya Cok ya. Oke, untuk yang selanjutnya ini ada perayaan ulang tahun coy. Wow, ini ada perayaan ulang tahun di sini. Untuk gamenya mungkin ya Cok ya, dan di sini ada event-eventnya juga Cok, mantap jiwa. Dan seperti kalian bisa lihat tampilannya, ini hadiah ulang tahun di ini bisa kita klaim juga. Ada gold 100.000 coy, lumayan. Wow, mantap jiwa ya. Mengisi rabat. Oh, ini misi juga Cok ya. Belum ini ya. Ini juga kue ulang tahun, ini masih dapat juga hadiah khusus, ini buat yang top up coy. Nah ini untuk mendapatkan si Ultraman Jet yang ori ya Cok ya, ini ada untuk ngerolet yang seperti kita tadi bacakan di Play Store. Ada eventnya coy seperti ini, mulai dari nol juga bisa. Oke, dapat Jet dong, berkesempatan mendapatkan Ultraman Jet. Selebihnya ke sini coy, ini kalian menggunakan diamond 300 diamond. Oke, yang pertama sih gratis Cok nih. Kita coba spend aja karena kita banyak coy diamond kita ya. Aduh, dikit lagi nggak tuh coy. Oke, ini nggak perlu-perlu amat. Jadi untuk kalian ya, kalau banyak diamond ya boleh di rolet kalau belum punya Ultraman Jet. Dan ada satu opsi lagi sebenarnya ya Cok ya. Ada satu opsi lagi untuk Ultraman Jet ini, kalian bisa beli juga di sini di Kubah Bintang Cok. Nah, ada Ultraman Jet di sini ya Cok ya, yang ini untuk ngebooster atau naik ke bintang ya Cok ya, dan ini untuk fragment hero-nya. Dan untuk si Kaiju Grisa di sini juga ada ya Cok ya. Di sini juga ada untuk up leveling-nya Cok ya, untuk up leveling doang tapi bukan hero fragment-nya coy ya. Bukan hero fragment-nya, jadi ya mau gimana lagi. Kita ada 999 juga di sini Cok ya. Jadi it's okay sih, ini mah worth it lah ya untuk kalian juga kalau pengen ya sih, beda lagi ya Cok. Jadi seperti itu Cok ya, untuk event-nya sih nggak terlalu banyak ya Cok ya. Cuman ya ini spektakuler sekali menurut saya coy. Ya bagaimana tidak Cok, ini benar-benar di-update dengan karakter-karakter terbaru gitu ya Cok ya. Dan berani sekali di versi global ini Cok ya. Ada yang sesuai sudah kita perkirakan, ada Jet Delta Race Claw dan si Ultraman Decker. Tentunya ada tambahannya si Kaizu Grisa. Mantap jiwa nggak tuh Cok. Oke, dan kita tanpa lama-lama Cok,
Kita langsung unlock saja ya coy ya. Kita langsung unlock saja ini untuk si Ultraman Deckard-nya cok, tanpa basa-basi. Let's go, kita unlock saja Ultraman Deckard-nya. Dan inilah dia di global cok, sudah hadir Ultraman Deckard. Nah, kita satu lagi langsung unlock saja untuk Kaizu Grijanya cok, dengan percuma mantap jiwa. Ini dia cok ya. Oke, ini kita coba gantikan dulu ke Ultraman Deckard sama Kaizu Grija. Wow, ini yang terbaru cok, mantap jiwa ya. Dan kita bisa langsung up leveling sebenarnya ya cuy ya, untuk karakter yang ini cuy. Kita langsung up leveling aja, ini bisa karena banyak cuy kita ya. Langsung up leveling saja untuk sekarang ke bintang 6 langsung cuy, si Ultraman Deckard-nya ya cuy ya. Langsung up leveling saja lah cuy, sampai bintang 6 karena fragment kita banyak. Bintang 6, satu lagi cuy, satu lagi bisa. Fragment kita banyak cuy, langsung bintang 6 gak tuh cuy ya, mantap. Dan kita langsung up leveling juga untuk ininya maksimum. Maksimum level 60 cuy. Oi, kita kasih maksimum langsung ke level 60. Wow, mantap. Kita langsung breakout. Breakout di sini kita bisa nyampe ke 80 ya, tapi nanti aja cok ya, tapi nanti aja. Dan ini juga kita bisa tambah untuk equipmentnya cuy. Equipment, kristal mungkin, dan skill-skillnya ini masih belum juga kita up level ya cok ya di sini. Oke, jadi untuk Ultraman Deckard dulu ini sudah. Dan kita langsung ke Kaizu Grija, kita upgrade juga cok ya, semuanya kita upgrade. Kita gasker langsung ke bintang 4, ke bintang 3 cok ya, bintang 3 langsung kita up leveling saja ke bintang 6 untuk si Kaizu Grijanya juga cuy. Mantap jiwa, karena fragment kita unlimited juga cok. Oke, ini sudah bintang 6 full juga cok ya, skill kita langsung nanti kita tambahin. Dan ini kita langsung up leveling juga maksimum cuy. Bin 60 juga cok ya, maksimumnya 60. Dan kita langsung break root juga di sini untuk yang player ori ya cok ya, karena ini masih banyak juga kita untuk gold, diamond, plasmanya juga banyak. Oke, jadi 62 dulu aja cok ya. Dan mungkin kita akan coba untuk equipmentnya ini satu persatu dulu, kita kasih equipmentnya cuy ya, untuk si Kaizu Grija. Dan Ultraman Deckard juga belum cok ya, belum kita kasih equipment cuy. Oke, ini ada satu lagi di sini, mantap jiwa, ini sudah lengkap sekali cuy. Tetapi untuk kristal ini kita masih belum juga ya cok ya. Gampang-gampang cuy, gampang. Ini sudah levelnya udah 2,1M juga sih. It's okay cuy, mantap ya. Oke, masih bisa kita up leveling juga. Dan nanti di next video ini sudah sangat sempurna sekali cuy. Sudah tidak akan bisa terkalahkan karakter-karakter terbaru kita kali ini cuy ya. Oke, ini sudah selesai juga, tinggal skill-skillnya nanti kita juga up leveling untuk skill-skillnya. Dan kita langsung gasken saja cok ya, langsung ke mode rank aja coy. Oke, dan ini akun baru lagi ya cok ya. Dan kalian bisa lihat, waduh sudah banyak yang up, unlock juga coy. Oke, untuk Delta Race Claw kita coba aja coy di sini. Aduh, ini sangat GGWP sekali versi global. Wow, aduh, ternyata ini untuk skillnya kita masih belum buka semuanya ya cok ya, belum buka semuanya coy. Di next video mungkin kita akan coba buka ya cok ya untuk skill-skillnya coy. Skillnya ini masih belum kita buka cok ya, ini masih skill sesat coy. Tapi kalian bisa lihat di sini cok, mantap jiwa, rata semua enggak tuh coy. Oke, kita coba ke si Ultraman Deckard ya cok ya, walaupun belum di up leveling tetapi ini sudah sangat kuat sekali cok untuk karakter kita ya. Karena ya kalian tahu ya cok ya, ini dari segi atribut sudah semuanya sangat GGWP sekali. Dan kita coba lihat langsung ke rank aja coy Ultraman Deckard-nya. Lawannya masih cecurut semua sih coy, jadi ya easy ya bagi Ultraman Deckard coy. Oke, wow, ini dia, mantap jiwa, karakter-karakter terbaru di Ultraman Legend of Heroes versi global nggak tuh cuk, skill 3-nya cuy. Oke, aduh, ini kita coba lihat dulu untuk skill ultimate sama skill 4-nya cuy. Ini masih sama seperti yang dulu dan memang sangat keren sekali. Ultraman Deckard langsung rata, kasih ultimate-nya dual sword. Mantap, langsung rata kill coy. Ini sangat recommended sekali ya coy ya, untuk kalian yang pengen seperti biasa coy, beli dan top up saja lah, lah. Oke, kalau nggak bisa top up sih ya beda lagi coy. Oke, ini PP-nya yang belum kita pakai cok ya. PP-nya kita coba pakai si Ultraman Jet Delta Race Claw aja coy. Kita langsung ke Kaizu Grija coy ya, ini yang akhir. Dan mungkin nanti untuk ke pool pembahasan atau pool review untuk per karakternya nanti di next video. Waduh anjim, ini ada juga yang battle pointnya 2M kita ketemu cuk ya. Wah, ini sih bahaya sih cuk ya, ini bakal lama sih. Ada si Ultraman itu si siapa sih, si Belial Atrocious ya cuknya, yang bikin kerasnya itu si Belial Atrocious nih kayaknya nih.
Oke, kasih paham aja Jamco, kasih paham aja. Oke, mantap jiwa, inilah dia Battle Atrocious versus si Kaiju Gereja. Kaiju Gereja ini belum kita kasih kristal ya, Cok ya. Jadinya agak beda, Cok. Oke, tapi bisa kalah juga akhirnya, Cok. Wow, Kaiju Gereja sangat GGWP sekali, Cok. Kid Magnificent kita hancurkan sajalah anjing. Oh, mata coy. Kalian bisa lihat di sini ya. Karakter-karakter terbarunya sangat overpower sekali semuanya, coy. Mantap lah ya. Oke, jadi untuk pembahasan kita kali ini di game Ultraman Legion of Heroes terbaru di versi 7.0.0 yang memang sangat super spektakuler sekali ya, Cok ya. Dan mudah-mudahan kalian terhibur, dan untuk kalian yang pengen karakter-karakter seperti ini, kalian top up lah. Oke, mudah-mudahan kalian terhibur. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Jangan lupa untuk tetap dukung channelnya Arjet Gaming dengan cara klik like, share, subscribe, dan komentar juga boleh. Di next video kita akan full review ya, atau mungkin nanti akan live juga untuk malam ini. Jadi kalian stay aja di channelnya Arjet Gaming, dan jangan lupa untuk tetap dukung aja channelnya Arjet Gaming ini ya, Cok ya. Akhir kata saya, Arjet Gaming, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.